Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke okay, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya memindahkan saldo Ovo kita ke ShopeePay. Nah kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya Ahli Pulsa. Dan nanti kalian bisa download untuk aplikasinya di link deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa untuk proses transaksi kalian harus wajib registrasi terlebih dahulu atau mendaftar terlebih dahulu di aplikasi pihak ketiga ini ya. Karena ada banyak kasus mereka nggak mendaftar kemudian Mentransfer ternyata tidak diproses dan gagal, dan saldonya pun hilang. Jadi, jangan sampai kejadian seperti itu lagi, ya. Jadi, segala sesuatu kalian harus punya akun, sudah terdaftar, dan sudah login seperti itu. Oke, kita langsung saja eh, buka aplikasinya. Kalian pilih yang ahli pulsa. Nah yang ini aplikasinya ahlipulsa.com Nah gimana cara memindahkan saldo OVO kita ke ShopeePay Oke kita cek terlebih dahulu ya saldo OVO saya Biar lebih jelas untuk tutorialnya Nah ini Oke kita masuk ke OVO Nah, OVO saya belum upgrade ke Premier ya. Tapi, enjoy aja. Ini bisa dipindahkan saldonya. Di OVO saya ada saldo 41.000 41032 Dan, oke, okay, kita cek di Shopee Pay. Nah, di Shopee Pay saya. Nah, ini ada ribu ya 499 Oke okay, eh, saya ini lupa nih nomor Shopee Pay saya jadi cara melihat nomornya di sini kita klik isi saldo nah terus pilih transfer bank pilih yang BCA konfirmasi nah ini nanti itu nomor Sopipe kita dan kode Sopipe nya 122 untuk nomor belakangnya nomor telepon Oke kita salin aja Nah setelah kita salin kita masuk ke aplikasi ahli pulsa nah di sini ya Nah di mana untuk proses transaksinya kalian pilih yang dompet digital nah di sini di paling bawah kalian pilih dompet digital nah kalian mau isi saldo yang mana oke kita pilih saldo Shopee Pay. karena kita mau mengisi dari Ovo ke Shopee Pay. oke kita tempel aja nah hapus angka dua duanya satu dua duanya hapus angka satu dua Oke okay, kita pilih Shopee Pay Nah kita pilih yang mana, misalkan kita pilih yang 10.000 Nah ini Nah pembayarannya pilih dari kris yang OVO dan yang lainnya, yang atas ya Nah yang ini kris Nah baru beli sekarang, seperti itu Oke okay, uh, sudah muncul nih untuk Apa namanya, rincian transaksinya nah ini ada ada komplain ada batalkan kalian bisa pilih Nah, kalian screenshot aja Chris yang ini screenshot ya nah oke okay. screenshot nah setelah berhasil screenshot seperti ini masuk ke Ovo Ovo kalian nah buka Ovo kalian pilih yang masuk dulu ya kita fingerprint. Nah, lalu pilih yang scan, Chris, yang ini. Pilih lambang plus. Yang lambang plus ini pilih. Lalu pilih foto yang tadi udah screenshot ya. Nah, ini. Oke, okay, uh. Nah setelah itu Kedetek ya ahli pulsa Di atasnya itu Bayar 10.600 Oke bayar langsung Kita masukkan Pin OVO kita Dan di sini berhasil Oke kita cek saldo OVO nya Oke sudah berkurang ya Kita cek di Akun Shopee nya Oke, okay, kita refresh yang proses ya. Oke, okay, kita lihat di, nah, ini sudah berhasil nih. Ya. Sudah masuk, jadi bertambah 10.000, jadi 5.6, 499, dan berhasil. Dan kita lihat di ahli pulsanya, nah, ada pemberitahuan ya oke okay. ada pemberitahuan nah ini sudah sukses oke okay, uh, itu aja tutorial dari saya bagaimana cara memindahkan saldo dari ovo ke shopee pay semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe like and share video ini kalau dirasakan bermanfaat. Oke, okay, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.